Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka," dan kami tidak menurunkan engkau, duhai Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali engkau akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka para ulama-ulama tatkala membahas Islam rahmatan lil alamin adalah bahwa Islam adalah agama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Muhammad ini menerapkan syariat-syariatnya ke tengah-tengah manusia. Maka tatkala Rasulullah diturunkan bersama dengan Islam menerapkan syariat kepada seluruh manusia, maka tatkala itulah terwujud Islam rahmatan lil alamin. Islam yang memberikan kasih sayang, Islam yang memberikan kebaikan pada seluruh makhluk hidup ataupun selain makhluk hidup. Seluruh yang ada di dalam semesta ini mendapatkan kebaikan daripada Islam yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berjibaku bagaimana agar firman-firman yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, solusi-solusi kehidupan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dirasakan oleh manusia. Karena tatkala manusia menerapkan Islam, tatkala itulah dia mendapatkan kebahagiaan. Dan dia tidak hanya memberikan kebahagiaan pada dirinya sendiri, tapi dia memberikan kebahagiaan pada orang lain, bahkan pada tumbuhan dan hewan-hewan. Karena itulah Islam rahmatan lil alamin adalah hasil daripada penerapan syariah dalam bentuk yang kafah. Dan ini pernah terjadi di zaman ketika khilafah masih diterapkan. Karena khilafahlah yang akan menjamin syariah diterapkan secara total. Tidak ada satupun sistem yang bisa menjamin syariah diterapkan secara total kecuali sistem itu adalah sistem khilafah. Dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah. Syariah ini diterapkan kemudian dilanjut oleh para khulafaur rasyidin, kemudian oleh para khalifah di zaman kekhilafan Umayyah, para khalifah di zaman kekhilafan Abbasiyah, dan juga para khalifah di zaman kekhilafan Utsmaniyah. Tugas kita sekarang agar kita bisa mengembalikan Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak seperti sekarang yang mungkin Islam ditakuti, Islam mungkin dianggap jelek. Tugas kita adalah mengembalikan Islam rahmatan lil alamin hanya dengan satu cara, yaitu cara yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menerapkan Islam secara kafah melalui sebuah sistem yang dinamakan dengan sistem khilafah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berkontribusi dalam perjuangan penegakan syariat Islam. Saya Felix Xiao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.